Halo guys, balik lagi di Gamers Gokil kali ini. Dan ya, kali ini saya bakalan ngasih tutorial gimana cara bikin furnitur tanpa menggunakan mod. Oke guys, mari kita mulai pembuatannya. Oke guys, pertama saya bakalan ngasih trik keranjang bertingkat. Bahan-bahannya ada bed, lalu iron door, dan blok pilihan. Saya menggunakan blok obscure. Nah, pertama kamu taruh 4 blok. Jadi ini persegi kayak gini. Terus atasnya kamu taruh bed ya atau kasur. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau udah kayak gini kamu taruh di bawahnya, taruh bed lagi. Terus kalau udah kayak gini kamu kasih iron door. Nah, kayak gini taruhnya. Nah, oke guys, mumpung ini udah malam dan ini ada ranjang, mending kita tidur di bawah dulu. Oke guys. Nah, ini udah siang. Nah, sekarang saya bakal ngasih tahu trik yang kedua, yaitu adalah lemari. Bahan-bahannya adalah chest, iron door, lalu oak door, dan karpet. Karpetnya kamu bisa pilih warna apa aja. Nah, pertama kamu taruh dua chest kayak gini. Lalu kamu bungkuk, taruh dua chest lagi di atasnya. Pinggirnya kamu kasih iron door. Nah, iron door. Ngasih iron door-nya sama kayak ngasih iron door ke ini ya, ke ranjang tingkat tadi. Nah, kayak gini guys. Oke, terus kamu naik ke atas, terus bungkuk, terus kasih karpet. Nah, kalau udah kayak gini, biar bisa dibuka, kamu taruh oak door di depan. Sama kayak tadi ngasih door-nya, kayak di ini, pinggir sama belakang lemari. Oke guys, selesai. Ini dia, aduh, maaf kayak ini, kita kurang kesini. Nah, oke guys, ini dia lemari. Ini bisa dibuka. Ini yang bawah, ini yang atas. Oke guys, trik yang ketiga ya adalah toilet. Toilet duduk ya guys. Bahan-bahannya adalah block of squat, lalu squat stair, mana ya, button, dan iron trapdoor. Pertama kamu taruh satu blok kayak gini, terus kamu kasih stair terbalik, hancurin blok ini, terus kamu kasih stair terbalik lagi. Nah, kayak gini ya guys. Terus kamu taruh blok. Nah, jadi kayak gini. Di atasnya tinggal kamu kasih button, dan sini kamu kasih iron trapdoor. Nah, selesai guys. Tinggal trik yang keempat. Trik yang keempat adalah kompor. Nah, bahan-bahannya adalah furnace, lalu treasure plate kayu, treasure plate stone, treasure plate yang ini, yang iron, dan item frame. Nah, pertama kamu taruh dua furnace. Nah, kayak gini, terus kamu bungkuk, atasnya kamu taruh treasure plate yang batu, yang stone. Terus kamu di depan furnace ini taruh item frame. Udah bungkuk, terus item frame ini kamu isi dengan treasure plate yang putih ya, yang iron. Nah, jadi kayak kompor guys. Kalau kamu mau masak tinggal cetrekin. Nah, ini ya guys. Oke, tinggal trik yang terakhir adalah itu sofa guys. Ini sofanya mudah banget. Ini ada dua, saya bakal ngasih tutorial dua buah sofa ya ini. Nah, ini sofa besar kayak gini guys. Nah, kayak gini. Sofa yang kedua adalah, sofa yang kedua itu kayak gini. Ini slab, terus memerlukan square slab dan wall apa aja. Saya menggunakan red wall. Nah, kamu taruh kayak gini. Terus
kamu pinginnya taruh blok. Terus kamu ini kita taruh blok lagi. Oke guys, kayak gini guys. Nah ini dia. Oke guys, makasih udah kalian udah nonton video saya. Jangan lupa tinggalin like, subscribe, dan juga tunggu video saya berikutnya ya guys. Dan follow Instagram gamers.gokil. Oke, kamu bisa lihat di deskripsi dan bye-bye.